Kami datang dengan ucapan syukur kami, menyembah Raja di atas segala Raja. Nyanyian dari hatiku untuk kemuliaan namamu. Thank you, Jesus. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadiratmu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana Hosana.
Sungguh
because of who you are. I give you my praise. I give you glory. I give you my whole life. Thank you, Jesus. Milikimu cukup bagi kami, Bapa. Milikimu, miliki segalanya. Thank you, Lord. How I love you, I love you. More than the air I breathe, yeah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, sing it.
because, come on, say because. Because of who you are, I give you praise. Oh, oh yeah. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Prince of Peace.
love you, Jesus. I love you, Jesus. Yeah. Oh, and the music fades and all its rip away. Oh, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. You are worthy, worthy to be praised, worthy to be praised. Oh, oh. I'm coming back to the heart of worship, and you are the center of it all. It's all about you, Lord. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you. It's all about you.
It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Kami tidak mau lagi datang menghampiri Engkau hanya dengan tujuan untuk memanfaatkan Engkau, Bapa. Tapi kami mau datang menghampiri Engkau hanya untuk mengucap syukur dan mengkalibrasi kembali hati kami untuk hanya tertuju menyembah-Mu, Allah yang menciptakan kami, pribadi yang memiliki hidup kami, Allah yang sungguh mengasihi kami. Semuanya tentang Engkau, Bapa. It's all about you. Kami mau beristirahat hanya di pundak-Mu, Bapa. Kami mau hanya kembali menyembah satu pribadi yang benar dalam hidup kami. Kami hanya mau mengagumi satu sosok, yaitu hanya Engkau. Sosok yang indah, sosok yang luar biasa, sosok yang ada dalam setiap musim hidup kami, sosok yang mengasihi kami apa adanya. Oh, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. Come on. It's all about you. It's all about you.
about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. You are the answer. You are the answer. Kau jawaban dari segala masalah kami. Kau jalan keluar dalam hidup kami. Oh yeah. Kau bukakan jalan-jalanku yang tertutup. Kau singkapkan segala rahasiamu ke dalam hidup kami. Terfikirkan
jawab aku, menjawab semua keraguanku. Yesus, kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalamku. Yesus, kau jawabanku. Oh, menjawab semua keraguanku. Yesus, kau kemenanganku. Oh, heran perbuatanmu di hidupku. Yesus, kau jawabanku. Menjawab semua keraguanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 60 Minute Worship kali ini membawa tema Tuhan yang menjawab. Benarkah Tuhan menjawab? Sungguhkah Dia Allah yang menjawab kita? Seringkali kita ada dalam kehidupan yang membuat kita bertanya-tanya seperti itu. Pada saat kita menghadapi sakit, pada saat orang yang kita kasihi mengkhianati kita, pada saat kita ditipu oleh orang yang kita percayai, pada saat kehidupan begitu hancur, berantakan, dan kita merasa tidak mampu lagi membereskannya. Apakah Allah memang menjawab? Kalau Dia menjawab, kenapa kita tidak bisa mendengar? Kenapa tampaknya Dia diam? Bapak Ibu, saya sering mendengar cerita orang-orang bahwa mereka tidak merasa dipahami oleh orang lain. Ada suami atau istri yang merasa bahwa pasangannya tidak mengerti dia, pasangannya tidak kenal dia, ada anak yang merasa orang tuanya tidak memahami apa yang dia mau, tidak tahu dia seperti apa. Kenapa bisa seperti itu? Seringkali dalam kita berinteraksi, kita tidak sungguh-sungguh mau mengerti. Kita nggak sungguh-sungguh mau hadir untuk orang tersebut. Seringkali pikiran kita jalan kemana-mana. Seringkali pikiran kita penuh dengan agenda-agenda yang akan kita kerjakan. Seringkali kita sibuk mengerjakan sesuatu dan tidak menaruh perhatian. Akibatnya, kita muncul asumsi-asumsi. Kita menjadi berkonflik dengan orang itu. Orang itu menjadi merasa kita tidak memahami dan mengerti dia. Kepercayaan jadi hilang. Bapak Ibu Saudara, sayangnya keadaan seperti ini juga terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa merasa bahwa Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab saya, Tuhan diam, tidak melakukan apa-apa. Dan saat hidup begitu sulit, seringkali berujung pada keadaan di mana merasa Tuhan jauh,
Tuhan meninggalkan saya, bahkan Tuhan tidak mengasihi saya. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena kita sesungguhnya sibuk dengan diri kita sendiri, dan kita tidak menaruh perhatian kita pada Tuhan sehingga kita tidak mendengar Tuhan. Kita sudah punya hal-hal yang kita inginkan sendiri. Kita ngotot sama apa yang kita mau sendiri. Kita ingin Tuhan mengikuti apa yang kita mau dan bukan kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita ingin hanya Tuhan yang mendengar apa yang kita inginkan dan kita tidak menginginkan Tuhan berbicara dan kita yang mendengar Tuhan. Kita jadi kecewa. Kita jadi merasa bahwa Tuhan gak peduli, Tuhan gak dengar, dan bahkan Tuhan gak jawab. Mazmur 31, judul perikopnya adalah Aman dalam Tangan Tuhan. Mazmur ini menggambarkan tentang doa orang-orang umat Tuhan yang dalam penderitaan. Mereka mengungkapkan kepedihan mereka kepada Tuhan, dan di dalam perikop ini terlihat bahwa kita bisa membawa kepedihan-kepedihan itu kepada Tuhan. Kita bisa berlindung dalam naungan Tuhan. Di ayat 22. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Ayat ini mengungkapkan bahwa Tuhan mendengar. Tuhan mendengar apa yang kita sampaikan kepada Dia. Dan sesungguhnya Alkitab juga menunjukkan kalau Tuhan juga menjawab seruan, jeritan hati kita yang sedang menderita. Kita bisa lihat di salah satu kisah di Yeremia 33. Yeremia ini, judul perikopnya adalah Janji Pemulihan Keadilan Yerusalem dan Yehuda. Perikop ini bicara tentang pemulihan dari Israel dan Yehuda yang ada dalam pembuangan di Babel dan dijanjikan untuk dipulihkan dalam perdamaian, dalam kemakmuran, pemulihan rohani terjadi bagi mereka. Dan ayat 3 dikatakan seperti ini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Maka jelas bahwa Tuhan menjawab seruan kita dari ayat ini. Tetapi kita perhatikan melalui ayat ini, ada kalanya jawaban Tuhan adalah hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal-hal yang berbeda dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita asumsikan, atau bahkan harapan-harapan yang kita sanggup pikirkan. Dan pada saat umat Tuhan ini ada di Babel, mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka tuh mendapatkan jawaban-jawaban dari nabi-nabi palsu saat itu. Nabi-nabi palsu ini berkata, memberitakan bahwa ada kedamaian, ada keamanan, tetapi semuanya itu sesungguhnya palsu. Yeremia 6 ayat 14, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Di kondisi umat Tuhan di Babel ini, jawaban Tuhan bagi seruan penderitaan mereka adalah tuntutan dari Tuhan untuk bertobat dari umatnya. Sungguh berbeda bukan? Dengan apa yang dipikirkan oleh nabi-nabi palsu atau apa yang didengar sebelumnya oleh umat Tuhan ini. Dan Tuhan menginginkan pertobatan ini, Tuhan menyampaikannya kepada Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia menyerukannya kepada bangsa Israel, pada Yehuda, pada umat Tuhan. Kita bisa lihat di pasal 3 ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga. Dan aku akan membawa kamu ke Sion. Kita juga bisa lihat di ayat 4, pasal 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanahanmu? Dan nada seperti ini muncul di sepanjang kitab Yeremia.
Yeremia nabi Tuhan yang benar menyuarakan jawaban Tuhan bagi umatnya, mereka diminta bertobat. Bapak ibu saudara, pada saat kita mengalami masalah, kehidupan yang sulit, mari datang kepada Tuhan berseru. Mari berdoa, mari meneriakkan kepedihan kita kepada Allah. Karena Dia adalah Allah yang mendengarkan setiap seruan kita. Tetapi setelah itu mari belajar untuk juga mendengarkan Tuhan. Mari kita kosongkan pikiran kita, apa yang kita inginkan, kita serahkan. Jangan memaksakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Mari dengarkan, fokus kepada Allah, dengarkanlah Dia. Bisa jadi jawaban Tuhan di luar apa yang kita sudah pikirkan, lebih dari apa yang kita sanggup bayangkan. Tuhan adalah menjawab semua seru doa kita. Tetapi jawabannya bisa jadi di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita ekspektasikan. Maukah engkau, Bapak Ibu Saudara, mendengarkan Tuhan dan menerima jawaban Tuhan? Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih untuk semua permohonan doa yang boleh masuk dan juga kesaksian jawaban doa yang sudah Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Saya akan membacakan kesaksian jawaban doa yang sudah kami terima. Yang pertama, ada yang mengalami sukacita dan damai sejahtera setelah mengikuti ibadah penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Memperoleh berkat Tuhan berupa kesehatan bagi seluruh keluarga besar. Memperoleh pekerjaan baru yang sesuai dengan keahlian. Dan memperoleh keberhasilan dan kelancaran dalam program kehamilan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bagi semua permohonan doa yang boleh masuk kepada kami. Untuk kesembuhan dari sakit batu ginjal, diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi, dan GERD. Untuk kesanggupan menjadi single parents dalam mendidik anak-anak dan membesarkan anak-anak. Untuk kelepasan dan pemulihan dari dosa penyimpangan seksual. Untuk kelancaran dari proses penjualan properti, untuk modal usaha dan membayar tagihan dan kebutuhan-kebutuhan, serta untuk pemulihan keluarga dan keadaan ekonomi dari keluarga. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa tersebut. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar seru doa kami. Dan Engkau melihat apa yang kami alami dalam hidup ini. Untuk itu kami berdoa kepada Tuhan. Engkau jamahlah setiap yang sakit Tuhan. Kami memerlukan jamahan Tuhan. Kami memerlukan Engkau sehingga segala sakit penyakit kami boleh Engkau angkat. Engkau berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hidup kami dalam berbagai pergumulan. Sehingga kami bisa menjadi orang tua yang bijaksana. Sehingga kami bisa mengatasi masalah ekonomi. Sehingga kami bisa mengatasi masalah relasi dalam keluarga. Dan bahkan kami boleh mendapatkan jalan keluar untuk proses dari penjualan properti dan dari semua usaha kami, Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau melepaskan kami dari ikatan dosa penyimpangan seksual, Tuhan. Dan biarlah pemulihan boleh terjadi sempurna atas setiap umat-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kami. Dan biarlah hari ini kami menerima berkat Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kebaikan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan tuntunan bimbingan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai setiap kita dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kesetiaannya dalam mengikuti program 60 Minute Worship. Dan kita akan bertemu dalam 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.